Halo, selamat datang kembali di gue ngasih konten gue apa ya, bacotan KB udah ada. Mas bacotan KB lagi? Ya pokoknya gue kemarin sudah selesai dengan membahas Eudora. Anjir kemarin, padahal hari ini satu live streaming. Nah, pokoknya di video sebelumnya kita sudah membahas soal Eudora. Kenapa Eudora bisa meta, kenapa Eudora bisa jadi priority pick, priority ban, cara mengkontesnya, gameplay seperti apa, tips and trick, dan hidden trick kenapa kita bisa memenangkan kontes melawan Eudora. Dan itu di video sebelumnya. Sekarang, sesuai dengan voting yang ada di Nemo TV, yang ada di YouTube, ya kan? Tapi Nemo TV sih, karena Nemo TV yang ngebayarin gua per bulan, ngebayarin kosan, ngebayarin listrik segala macam. Terima kasih Nemo TV. Dan sekarang kita akan membahas Xborg. Dimana Xborg ini sebenarnya kemarin sempat mendapatkan sedikit perubahan, dimana Xborg ini juga yang seperti kita tahu dia fighter yang identik dengan Echo Ju atau MVP M1, yang ketika dia memenangkan M1 juga dibilang dia yang make play pakai Xborg, yes. Dibilang dia pakai Masha, yes. Tapi Xborg sih kayak gue lebih momennya dapatnya di Xborg pas game ke-6 itu dia abis arrival dia langsung loncat gitu depan dan duar bebek, habis itu selesai. Nah, ada beberapa hal yang mungkin harus kalian ketahui juga sebelum kita membahas lagi dan lagi. Sebelum kita mengkontes, sebelum kita mengcounter, kita harus mengetahui dulu hero-nya tuh seperti apa gitu loh ya. Yang pertama adalah Viraga Armor. Viraga Armor itu apa? Viraga Armor itu adalah darah coklat dari Xborg, yang mana ini Xborg sudah mendapatkan satu patch baru yang mana setiap item yang memiliki tambahan darah atau additional HP bahasanya, itu nanti Xborg akan menambahkan darah coklatnya. Darah coklatnya yang seperti kita tahu bahwa akan sedikit membedakan juga dari Xborg. Nah, ini kalau misalkan teman-teman pengen melihat, ya kan? Kalau misalkan di in-game, itu darah coklatnya yang teman-teman mau lihat itu biasanya lebih bertambah banyak. Jadi kalau misalkan kalian bikin item, let's say nih ya, let's say teman-teman bikin item brute force nambah darahnya berapa, 770, dia otomatis kalian bakal ini ya, bakal memiliki tambahan darah yang lebih banyak lagi. Nih ini dia darah ininya, darah yang warna ungu coklat, terserah lah pokoknya. Ini yang membedakan nanti kalian dari pasifnya si Xborg, dan membuat Xborg ini bisa ada di dua tempat, melee dan juga range. Dan Xborg ini sangat kuat kalau misalkan Viraga Armornya masih ada. Nah, ini penting. Xborg sangat kuat ketika Viraga Armornya masih ada. Tapi ketika Viraga Armornya nggak ada, ini kelemahan Xborg juga dan menjadi kelebihan. Kenapa? Karena range-nya dia emang ya lebih jauh lah kasarnya. Dia lebih jauh. Dan salah satu pasifnya juga dia punya kaleng kongguan di situ yang bisa kalian ambil dan bisa kalian jadikan Viraga Armor. Jadi kalau kaleng kongguannya tuh kalian sini gitu. Balik lagi ke dalam tubuhku, seperti itu. Yang kedua adalah Viraga Armor. Viraga Armor ini basic attack-nya Xborg lah. Gua menyebutnya basic attack-nya Xborg. Yang membuat temperatur Xborg ini makin cepat untuk meningkat. Nah, nanti temperaturnya ini akan sangat connect dengan ultimate-nya. Nah, tapi gak gua bahas dulu ultimate-nya. Tapi gua bahas Fire Stack. Fire Stack ini juga bagus banget digunakan. Tidak untuk ke hero, tapi untuk ke kaleng kongguan tadi yang pada jatuh. Makanya ketika di tutorial sekalipun, di sini Xborg dijelaskan bahwa dia ketika ada 2 kaleng kongguan, in total 4 kaleng kongguannya, ini diambilnya pakai Fire Stack. Dan emang rata-rata player Xborg yang bijak akan menggunakan Fire Stack-nya untuk ngambil kaleng kongguan tadi. Nah, makanya di sini Fire Stack-nya lebih dioptimalkan sebenarnya untuk mengambil tadi kaleng kongguannya. Nah, kalau misalkan ada hero yang ketarik, ya bonus lah, anggap aja bonus gitu. Last Insanity, ultimate dari Xborg sendiri juga ini bisa menimbulkan true damage yang sangat tinggi. That's it, tambahan true damage-nya 675. Itu kalau misalkan temperaturnya panas. Tapi kalau misalkan temperatur kalian ini nggak maksimal, itu damage-nya tidak akan terlalu optimal. Kecuali kalau kalian mau nge-eksekusi. Execution. Kalau kalian mau eksekusi, ya kalian bisa pakai ultimate-nya. Walaupun darahnya musuhnya itu sekarat, tapi nggak terlalu panas temperaturnya. Di ultimate, ledakin. Basic things about Xborg. Banyak banget yang bertanya, Bang, Xborg ini gimana sih cara counternya? Hero apa yang counter Xborg? Sebenarnya counter Xborg ini nggak bisa pakai hero, bro. Pakai gameplay, sumpah. Gameplay ganker, gameplay burst damage, gameplay sustainability, dan gameplay life drain. Itu adalah 4 kelemahan dari Xborg. Itu perlu dicatat karena gue juga udah lupa 4-4-nya tadi apa. Ganking, burst damage, durability, dan juga life drain. Oke, gue ingat. Nah, ada dia 4 yang bisa mengkontes Xborg. Dan Xborg ini tipikal hero yang sebenarnya dia lawan range bisa, lawan melee juga bisa. Dan kalau misalkan untuk fighter, head-to-head-nya
ini dia sangat sangat amat kuat kalau melawan Barats. Saya sangat suka kalau melawan Barats menggunakan Hexbolt. Kenapa? Karena Barats ini kan sangat kuat dengan pasifnya dia, yang dimana Bigai ini akan menambahkan darah, dia makin tebel. Tapi Hexbolt ini kelemahan, Hexbolt ini, Barats ini kelemahannya adalah true damage. Makanya ketika diadu sama Hexbolt, gue sangat megang jauh Hexbolt kalau diadu sama Barats. Dan buat teman-teman yang kayak nggak notice, life drain itu apa? Nanti di pembahasan item, life drain itu basically item seperti Necklace of Durance, si Halberd, atau seperti Dominance Ice. Udah, itu aja. Nah, untuk hero nggak ada yang signifikan-signifikan banget untuk melawan Xbox, kecuali ini. Satu hero yang sebenarnya sangat sangat amat bisa mengkontes 1v1-nya si Xbox. Karena menurut gua di late game, kalau lu pakai yang 1v1 High and Dry Emblem Assassin, itu sebenarnya asli Chou itu menang jauh banget. Dia bisa ngedodge, dia bisa split push, dia bisa ngekontes juga. Kalau misalkan ngomongin masalah armor, ya burst damage tadi, burst damage-nya kan kita tahu sendiri, ini si Chou bisa dioptimalin banget untuk 1v1. Jadi kalau misalkan Viraga armornya pecah, gak punya immortal, tendang aja dah. Itu si Xbox udah pasti mati sih. Kenapa gak Kalid? Karena ada Fire Stack. Fire Stack itu ada efek crowd control. Kenapa gak Gatot Kaca? Gatot Kaca gak punya burst damage. Dia juga kalau misalkan ditabrak sama Xbox, dia bakalan keteteran. Kenapa gak Yuzhong? Karena Yuzhong itu menurut gua, dia kalau misalkan masuk ke tengah-tengah dari Xbox, sebenarnya bisa, Yuzhong bisa kontes. Tapi Yuzhong menurut gua gak bakal 1v1 atau tabrak-tabrakan sama Xbox sih. Karena menurut gua kalau Yuzhong ini tipikal yang mendingan gua gangguin mage sama jungler musuh aja biar gak ganggu jungler gua, kayak gitu mindsetnya. Nah, ada juga nih yang bilang kayak, kenapa gak Uranus? Well, Uranus menurut gua enak kalau ngelawan Xbox. Iya, kenapa? Karena pasifnya tadi, karena dia bisa ngeheal. Dan minusnya, karena ada efek slow, Uranus ini bakal gampang banget ke kontes. Dan karena true damage, Uranus juga bisa ke kontes. Jadi Uranus ini dia harus dalam winning condition. Dia nggak boleh kalah. Dia nggak boleh kalah sama sekali. Terus menurut gue yang harus dimaksimalkan itu, ya balik lagi tadi, Viraga armornya. Balik lagi, ini Viraga armor yang paling penting untuk ke kontes Xbox. Lu harus pinter nyicil, lu harus pinter bikin gimana caranya Xbox nggak punya Viraga armor. Jadi dia dalam keadaan terancam. Dan satu hero selain Chou, menurut gue, ini menurut gue ya, yang sangat amat bisa mengkontes si Xbox adalah Mbak Esmeralda. Saya sangat suka sekali kalau saya pakai Esmeralda musuhnya Xbox. Kenapa? Karena di late game ini absorb damage-nya bakal gampang banget buat ngelelehin Viraga Armor. Dan menurut gue untuk ngebalikin si Xbox-nya, maksud gue Xbox-nya ngelelehin Esmeralda bakal susah, bakal agak susah. Bukannya nggak bisa ya, tapi susah. Kenapa? Karena kalau di late game lu udah punya Holy Crystal, Frostmourne Shield juga bakal tinggi banget dari total durasinya. Karena balik lagi ya, kalau udah punya Holy Crystal, Esmeralda bakal nambahin lagi shield-nya dengan total 150 dari magic power-nya dia. Jadi kalau misalkan dia pakai Esmeralda, ya menurut gue itu udah paling optimal lah. Itu dari hero. Nah, tadi kita ngomongin masalah life drain. Nah, life drain ini buat teman-teman yang belum tahu, itu adalah salah satu efek unik pasif dari item. Dan ini adalah dari si Halberd, satu. Yang kedua adalah dari Necklace of Durance, dua. Yang ketiga bisa dari Dominance Ice. Ini bisa dimaksimalkan kalau seandainya Xbox-nya itu dalam keadaan under, dalam keadaan kalah. Jadi, misalkan teman-teman mau ngelawan Xbox, usahakan kalian bawa Life Drain, si Halberd, Necklace of Durance. Misalkan kalian pakai tipikal kayak Guinevere atau ya di samping apa sih sekarang yang match gitu. Selain Guinevere, gue jarang Alice. Alice kayaknya mendingan bawa Ice Queen Wand deh buat ditabrak gitu, daripada bawa modelan kayak Necklace of Durance menurut gue ya. Dan sisanya Dominance Ice. Dan untuk ngekontes Xbox 1v1, terutama untuk 1v1, ini yang paling penting adalah meeting lagi. Gue terima kasih Muntan by the way untuk sudah membuat hal ini menjadi lebih mudah bagi saya. Ya, ini untuk 1v1 ya. 1v1 EXP lane sebenarnya ini bisa banget dimaksimalkan kalau seandainya let's say EXP lane ini kan pasti deket turtle ya. Usahakan kalian menang dari segi clearing minion. Itu yang paling penting. Karena menurut gua kalau misalkan kalian kalah clearing minion, apalagi lawannya adalah Xbox, kalian pasti kalah setup turtle. Kalah setup turtle, kalian pasti kalah level.
kalah level, kalian pasti kalah gold, dan kalian bakal lebih mudah untuk di zoning sama Xbox. Xbox ini gampang banget buat ngezoning. Kenapa? Karena dia selama ada Viraga Armor, balik lagi ya, dia bakal berani untuk ngezoning. Dia bakal berani untuk ngelakuin Freeland, bahkan di sini nih. Kalian tahu Freeland enggak? Freeland itu di mana posisi kalian sebagai EXP laner, kalian ngedeny musuh kalian sampai dengan di dalam turret. Dia cuma bisa keliling-keliling di dalam tower sini, tapi minion kalian biarin digebuk-gebukin aja. Gebuk-gebuk-gebuk-gebuk-gebuk-gebukan sini ya kan. Dan usahakan kalau misalkan kalian di Freeland, kalian jangan ragu untuk minta tolong sama roamer. Nih si roamer ya kan, yang berada di mid lane terkadang atau di bush, untuk datang untuk ngebantu kalian di hajar di sini nih. 2 lawan 1 jadi posisinya. Enggak apa-apa. Kalian enggak perlu malu untuk minta tolong menurut gua. Tapi sama roamer, jangan sama mid laner, karena mid laner pasti bakal sibuk untuk buy one sama mid lane-nya. Untuk sekarang ya, meta sekarang. Dan kalau Xbox udah ngelakuin Freeland, dia udah tinggal ngepok-ngepokin aja, dia diem nih di sini. Lu maju sedikit, lu dibakar gitu loh. Dibakar. Jadi minionnya si Xbox mah dapet, lu mah kena cicil. Lu maju lu mati, lu minion kagak dapet, kayak gitu. Jadi itu sedikit tips kalau misalkan kalian ngelawan Xbox. Nah, tapi ada juga beberapa yang kayak bingung ketika Viraga Armor-nya pecah nih. Tapi gimana, gue udah sekarat gitu kan. Ya balik lagi, lu berarti harus benar-benar jaga posisi ngelawan si Xbox. Lu harus benar-benar winning dari early. Either way, menurut gua Benedetta itu bisa jadi salah satu kontesnya juga untuk nge-clear minion. Kenapa? Karena Benedetta paling sering untuk melakukan cutting minion di sini. Dan Benedetta, ya cepet lah untuk nge-clear minion, gak terlalu lama-lama banget dan gak terlalu susah-susah banget gitu loh. Itu untuk head to head ya. Bukan untuk kontes tapi untuk head to head. Ini juga menurut gua untuk Benedetta gak terlalu in-in banget, kecuali cuma buat clearing minion udah. Karena kalau Benedetta di late game sekalipun ketemu sama Xbox, gue masih megang Xbox jauh banget. Benedetta cuma bisa split push di late game. Either way, Xbox bisa ngelakuin dua hal. Dia bisa clear minion, dia bisa ngelord, dia bisa split push. Dia bisa tiga sih, by the way. Sorry. Ya itu, Benedetta. Nah, teman yang baik untuk Xbox menurut gue ada di dua. Satu Angela. Kenapa Angela? Karena ya hard guard-nya dan heal-nya, Love Wave, itu bakal bikin Xbox sustain banget di laning-nya dan bahkan di team fight. Yang kedua adalah Estes. Gua enggak tahu kenapa ya, ngelihat Estes sama Xbox males gua masuknya, cok, di team fight. Udah. Ini dua hero yang benar-benar ngeri banget menurut gua untuk apa ya, tag team sama si Xbox. Kenapa Estes ya? Masih sih, balik lagi tadi, kayak lu nempel, lu kayak enggak bisa dipisahin, lu punya ultimate gede banget dan lu bisa nge-spam fire missile lu berkali-kali. Jadi Estes dan Angela menurut gue dua hero yang tim tag-nya, tag timnya kuat banget sama si Xbox. Item yang wajib bagi seorang Xbox adalah satu Bloodlust X, kedua adalah Immortal, yang ketiga adalah War X. Lalu sisanya kalian bikin aja kayak Brute Force, atau kalau misalkan kalian mau bikin Oracle boleh untuk regen HP yang lebih tinggi lagi, regen lifesteal termasuk, karena HP regeneration effect akan meningkat sebesar 30%. 30% ditambah dengan 20% spell fam, jadi bakal makin lebih tinggi lagi regen HP yang kalian dapatkan, walaupun maksimal dari spell fam yang bisa didapatkan adalah 40%. Dan kalau misalkan item, udah tadi kalau ngomongin kontes life drain, itu ada si Halberd, ada Necklace of Durance, dan ada lagi Dominance Eyes untuk mengkontes Xbox. Dan itulah dia sekiranya untuk Xbox. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh terus di kolom komentar. Kalau misalkan suka dengan video ini, boleh di like, boleh di share juga. Jangan lupa juga untuk nonton di live streaming gua di Nimo TV, karena say hi to YouTube and Nimo TV yang lagi live stream, lagi pada komen dan segala macam. Mereka memberikan opini mereka dan gua suka banget dengan penonton-penonton gua, karena mereka sangat aktif sekali dengan seperti ini, komentar-komentar yang memberikan opini mereka. Jadi gua juga bisa tektokan sama teman-teman di YouTube dan di Nimo TV ya. Halo. Jangan lupa untuk subscribe dan juga bunyiin loncengnya buat teman-teman yang nonton video ini tapi nggak nonton live stream gue, it's okay. In a way, gue mungkin akan sedikit rajin untuk video-video seperti ini. Jadi, thank you sudah nonton dan jangan lupa untuk tetap bahagia, tetap hidup walaupun tidak berguna. Dadah.